Ado-ado bae jenis pencurian, salah seekor pencuri yang dilakukan seorang pemuda bernama Togok tersebut, warga desa Tambang Emas, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin. Dia mencuri pakaian dalam wanita untuk dijadikannya bahan oral seks, terdiri dari celana dalam dan bra alias BH. Yaitu pencurian dilakukan ketika pakaian dalam dijemuran di berbagai pekarangan rumah warga, selanjutnya dibawa balik. Hanya sedikit yanglah dicurinya, namunlah puluhan pakaian dalam. Kini dia mendekam di Polsek Pemenang, mulanya polisi menangkap dia karena sebagai pencuri handphone. Di dalam penyidikan, tersangka juga mengaku pencuri pakaian dalam. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Pemenang AKP Sampenababan. Interogasi si pelaku mengatakan di samping dia mengambil handphone, dia pun mengaku bahwasanya dia mengambil 4 helai pakaian dalam dari si korban. Kemudian setelah kita dalami, si pelaku dalam arti LS ini mengaku bahwasanya dia sudah 6 bulan ini mengambil pakaian-pakaian. Berdasarkan keanehan ulah tersangka, polisi akan bekerjasama dengan pihak medis untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Lut Hidayat, Jambi TV.